Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofwan Sofyan. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan daftar nama-nama sapi yang akan berlaga di tingkat Kabupaten Sumenep. Ada dari tim mana saja? Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, untuk tingkat Kabupaten Sumenep itu sekedar info ini ya guys, itu dilaksanakan pada tanggal 14, tepatnya hari Rabu besok ini guys. Dan pada malam Rabunya atau nanti malam ini ada hiburan kesenian ya, yaitu salah satunya musik tong-tong khas Sumenep guys. Jadi buat kalian yang mau nonton, kalian bisa datang nanti malam untuk hiburannya. Itu ditaruh di lapangan Bulutu guys. Dan untuk event karapan sapinya itu dilaksanakan hari Rabu besok ya, tanggal 14. Oke, kita langsung ke nama-nama pesertanya guys. Untuk full A di nomor 1 itu nomor sidit, yaitu ada dari tim Kridu milik Haji Hasan Kulu-Kulu. Dan di nomor 2 atau bayangan itu ada dari tim Joko Meleng milik Haji Mansuri Nongkunong. Ini sepudi ini guys. Dan untuk nomor 3 ada Pokopok Junior milik Wasis Gayam. Ini juga sepudi. Dan di nomor 4 ada Blender milik Adrian Manding. Dan di nomor 5 itu ada Yeoyo milik Haji Soeb Gayam, dari sepudi ini juga guys. Dan di nomor 6 itu ada Malatepote milik Haji Asin Manding. Dan di nomor 7 ada Pelipis Pote milik Mawardi Nongkunong. Nah, ini kayaknya sapi yang di review saya kemarin guys. Ini ditaruh nomor 7 kayaknya. Dan selanjutnya di nomor 8 itu ada dari tim Pilot Terbang 1 milik Yati Octavia Manding. Dan di nomor 9 ada tim Bes Ngabes milik Behzat Lentang. Dan di nomor 10 itu ada Ancaman Junior milik Endang Lentang. Dan di nomor 11 ada Belalang Tempur atau Macan Asia milik Dian Safarianto Sarongki. Dan selanjutnya nomor 12 ada dari tim Gajah Mada milik Rasib Gayam. Dan di nomor 13 ada Suster Ngesot milik Kus Nongkunong. Di nomor 14 ada Bintang Gumilang milik Edi atau Jack Batang-Batang. Di nomor 15 atau full A bayangan terakhir ada dari tim Sonar Moda milik Mislawi Sumenep. Dan di nomor 16 nomor sidit untuk full A terakhir milik dari tim Kembang Api milik Haji Ridwan atau Imam Manding. Nah, itulah susunan daftar nama-nama sapi untuk full A nya guys. Untuk dari yang dari Pulau Sepudi itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 pasang di full A guys untuk dari Pulau Sepudi. Oke, kita lanjut ke full B nya Untuk nomor 17 full B pertama di nomor sidit ada tim Selebritis Nyasar milik Andin Lenteng. Di nomor 18 bayangan ada dari tim Malatepote milik Chong Farza Manding. Dan di nomor 19 ada Joker 2 milik Haji Asari Gayam. Dan di nomor 20 ada Cak Komang milik Rahman Nongkunong. Di nomor 21 ada Yeoyo milik Haji Soeb Gayam. Dan di nomor 22 ada Abu Maksiat milik Syair Batang-Batang. Dan selanjutnya nomor 23 ada Laskar Madura milik Rifki Batang-Batang. Di nomor 24 ada Pokopok milik Ansori Gayam. Dan di nomor 25 ada Kampuan Jaya milik Yoki Sumenep.
Dan di nomor 26 ada tim Laba-Laba Sakti milik Encang atau Encip Sumenep. Di nomor 27 ada Dokter Muda milik Arvino atau Hadi Manding. Dan selanjutnya nomor 28 ada tim Tolato milik Sutrisno Dasu. Di nomor 29 ada Bes Ngabes 2 milik Behzat Lenteng. Di nomor 30 ada Macan Pote Junior milik Haji Ragis Kulu-Kulu. Di nomor 31 bayangan ini full B bayangan guys, yang full B terakhir Sawung Galing Norman Nongkunong. Dan di nomor 32 untuk Sidit full B terakhir ada Kapten Zeus milik Davir Manding. Nah itulah susunan peserta untuk full B guys. Dan untuk yang dari Sepudi ada 1, 2, 3, 4, 5, kayaknya ada 5 pasang ya di full B untuk dari Pulau Sepudi. Oke, untuk full C-nya langsung kita bacakan. Di nomor 33 atau nomor sidit pertama ada tim Ancaman Keriduh milik Haji Hasan Kulu-Kulu. Di nomor 34 full C pertama bayangan yaitu tim Blong Tempur milik Kevin Gayam. Dan di nomor 35 ada Kerso Angin milik Kap Nong Gunung. Di nomor 36 ada Singa Laut milik Manlawen Nong Gunung. Dan di nomor 37 ada Linda Blong milik Kevin atau Fikri Sumenep. Dan selanjutnya nomor 38 ada Cengkireng milik Hartono Sumenep. Di nomor 39 ada Melindos Muda milik Chong Farza Manding. Dan di nomor 40 ada Bes Ngabes 3 milik Behzat Lenteng. Di nomor 41 ada Keriduh Muda milik Haji Yasir Kulu-Kulu. Dan di nomor 42 ada Pilot Terbang 2 milik Yati Oktavia Manding. Dan di nomor 43 ada Cameng milik Haji Ripin Sapudi. Di nomor 44 ada Oke Guys milik Jumahwi Gayam. Dan di nomor 45 ada Laskar Junior milik Matsale Gayam. Dan di nomor 46 ada Kalang Bus-Bus milik Kades Rasid Nong Gunung. Dan untuk full C bayangan nomor 47 ada Joker 1 milik Haji Asari Gayam. Dan untuk full C terakhir, nomor sidit full C terakhir nomor 48 ada dari tim Prabu Siliwangi milik Haji Sahrul Manding. Nah itulah daftar susunan untuk full C-nya guys. Jadi untuk tim Sumenep ini ada sekitar 48 peserta yang akan berlaga untuk memperebutkan tiket menuju Piala Presiden guys. Oke, semoga besok acaranya lancar tanpa ada kendala. Dan semoga yang mewakili besok ke-6 pasang semoga dapat membanggakan tim Sumenep menuju Piala Presiden. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karapan Sapi, Madura.